dengan Tuhannya, disampaikan kepada Tuhannya kecuali oleh pikiran. Kalau orang tidak ingat zikir kepada Allah, nggak bisa mau takorup mendekat kepada Allah itu bagaimana? Mulanya kula saben niku ngomong bang Pak Bupati, ya Bupati Mriki, kula beco, zikiran niku pokemon Kalimantan. Kalau orang makan biasa itu membutuhkan macam-macam vitamin untuk badannya. Vitamin A, B, C, D, nopo maneh. Juga ini rohani, badan rohani ini perlu vitamin. Nah kalau cara vitamin awak, butuh protein, butuh telur, zat asam, zat besi, zat macam-macam. Karena itu makanannya macam-macam, ono susu, ono jagung, ono vitamin, gizi. Maka juga rohani itu juga perlu ada vitamin A, B, C, ngoten. Cuma vitamin itu nek cara Arab, nek cara rohani bukan vitamin tapi asror. Rohani manusia itu perlu kepada asror, kepada kekuatan spiritual, kekuatan rohani daripada Allah Subhanahu wa taala. Asror. Mulane kula kandha, coba lihat Pak Bupati kula. Niki omong-omongan kali Pak Bupati. Kalau orang itu tidak berzikir, ini bab zikir. Coba kita sembahyang. Sembahyang itu bacaannya enggak foto. Ngadep lain. Rukuk lain. Iktidal lain. Sujud lain. Mungkin tasyahud semua lain. Kenapa? Nah, karena itu vitaminnya lain-lain. Kalau orang ini, kalau kuyo ini, tapi bukan kuyo yang temenan nih. Ya. Banyak lain-lain. Lah kalau memang orang tidak perlu vitamin, tidak perlu pikiran, buat apa macam-macam? Ya. Terus Allah Akbar menang mari. Tidak usah mengobong, tidak usah mengobong. Ya Allah, saya nyembah kepada Engkau, ya Allah. Malah negara anu negara ringkas malah kaya Jepang ni kau makutok. Kalau ditanya kenapa itu Tuhan sudah mengerti kalau saya ini menyembah, tidak perlu macam-macam dah. Nah, ingat kita mulai berhenti atau kenapa sembahyang di dalam Islam kok tidak begitu? Tapi baca. Ini baca Fatihah. Nek diwala oleh, tidak oleh. Saman rukuk, baca Fatihah, boleh. Tidak boleh. Nah itu jadi, ono carane, ono panggenan ini. Itu vitamin itu. Sekarang saya tanya, kalau ada orang sembahyang tidak ngerti sing diwaca, sah pun mboten? Hah? Moco Fatihah, moco Subhanallah Rabbil Alamin, moco At-Tahiyat ga iso ngertekno maknane, sah no mboten? Sah. Kalau ada orang mengatakan orang sembahyang itu percuma kalau tidak ngerti yang dibaca, wong niku malah sing gak ngerti. Ya sing ngomong ngoten niku mboten ngerti. Bahwa orang kalau sembahyang ngerti sing diwaca lebih baik, nggih pancen. Lebih baik. Tapi kalau ada orang bilang nek sembahyang enggak ngerti maknane niku percuma. Wah, yang niku kudu diwurui niku. Niku tandane enggak ngerti ini. Mana ada aturan ngoten niku? Mana Qur'annya, mana hadisnya? Saya tanya. Kalau mengatakan nek wong sembahyang enggak ngerti maknane enggak sah. Sana mboten? Sah. Pun sampai golei ulama sak jagat rat. Enggak ada
orang Turki, orang Cina, orang Jepang yang Islam terus, oh daripada gak ngerti lebih baik kita salin saja kepada Toro Cino. Oh jangan jang tong tong bawaannya ya. Gimana sih jang tong tong mamanya baca Fatihah cara Cina gak sah. Gak sah malahan. Kita menyalin bacaan dalam bahasa Indonesia gak sah malah. Malah gak sah malah. Kan supaya ngerti tuh pak lebih baik tuh. Jadi Tuhan Allah yang maha besar dengan nama Allah namanya gak bisa malah gak sah itu kalau diterjemah. Ayo tanya, nah di sini rahasianya ada dua, ada tiga malah. Pertama, kenapa wong azan gak kena diterjemah, wong sembahyang gak boleh diroba-roba? Supaya sama. Wong Jepang, wong Eropa, wong Amerika, wong Irian, wong Betulo, wong Jowo, wong Sunda, kalau sembahyang sama persis, gak ada beda nih. Sampean entar ke Mekah, assalamualaikum, assalamualaikum, maaf, Bikil azan, apa ngecung, apa nyanyi, apa bunga-bunga jaluk tulung, hati-hati. Tapi kalau Allah, berkoro-koro sopela di jarno, mamanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mamanya. Tapi kan denger itu azan, ini kuam itu namanya, gak boleh diterjemah orang sembahyang. Ini satu. Malah ulama-ulama mengatakan asalnya ngerti pokok mari wis macam sing kok waca sitok-sitok iku ndak apa-apa wis ngerti wis apik. Ini forum nomor satu. Nomor dua, nah ini yang perlu diterangkan bahwa bacaan-bacaan yang dari Quran sing diulang karo Gusti Allah diulang karo Kanjeng Nabi nggih niku wonten asrori. Asrori ku vitamin niku wau sampean maca zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wis maca wis maca terus maca bismillah sengajek ya pun apa mana istawadana mari wis aku moco la ilaha illallah utau wantan malih moco subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar aku simuran aku kandung Nabi aku jadi wawah aku diwalak balik wah akan sama saja bapak namanya Allah akbar subhanallah mamani wa la ilaha illallah alhamdulillah jangan itu susunannya lapalnya tidak boleh diganti-ganti. Tapi kalau asrorin kalau rahasia ini paham ya? Ini perlu ini mulanya ini uang tasawuf harus dikir dan dikirnya itu harus resmi. Resmi apa? Resmi dari Quran, dari Allah atau resmi dari Rasulullah, dari hadis. Bukan kena sama ngarang-ngarang dewe hunggele hungleklok mamana ya hunggele hungleklok mamana ini pikiran ini gak bisa harus resmi dari Quran, dari Allah atau dari Rasulullah atau dari si nomor telu ini kulo nyarat no dikruho filin kutu percaya nang Allah lan rasule lan percaya nang aulia lan sholihin. Bapak kenali sing nomor telu napa?
dua utawa wiritan utawa pikiran yang sudah dicoba, sudah dites, sudah hasil eksperimen, hasil dari penyelidikan di laboratorium, laboratorium rohania yang dipraktekkan oleh para solehin dan aulia. Mereka itu yang anak gelwono pohon dicoba, jadi dicoba, digajal, mandi tak mandi. Gajal itu tak campur karo iki, itu tak racik untuk iki, tak ulek ngene, tak umbe, sabun isuk, semene, semene, ukurannya semene, ya apa? Nah ini dokter, gimana wakan? Itu dokter. Lah mulanya kalau ini kena orang yang gak percaya nang wali, kalau poyo ini ngaitan wako, ini tidak nang wali, tak gelem percaya, tapi nang dokter percaya. Nah apa bedanya? Wali ambil dokter itu apa bedanya? Ayo, kau ngerti gak obat pil-pil yang dikena dokter itu apa? Kau ngerti tak susulannya? Oh, enggak pak, enggak tahu. Nah ya kok terus mau minum? Kamu disuruh ini, minum pagi 3 ya, malam sekian, ini 3 kali. Ya kok mana tahu kan? Kau enggak takut, dokter nanti dulu. Ini kok kuning, ini hijau, ini putih. Kok ini suruh makan 2 kali, ini 3 kali. Ini apa ini? Saya harus ngerti dulu, gak mau makan kalau gak ngerti. Pak Mani, apa ono? Wong loro ngoten niku teng dokter. Dokter bakal diperiksa mriki. Gak gelem mah dokter. Ayo, turun. Kebule sing turun. Suntik, bukan kata cincong. Bukan. Apa-apa kok disuntik? Obatin apa? Apa sebabnya sampai ngomong dalilin apa? Oh, betul nonton. Ya, orang ngurus ngoteng, kok ngerti lu. Ini sejauh ini aja, kok gak percaya nang aku. Aku ini dokter, diakun di pemerintah, diakun di KB. Kok jaga takun dalilin? Kok gimana enggak ya? Kok ini mau jadi semene, semene. Ayo, ini. Bukan usah gak takun nih. Saya berkata jalan nih. Hei, Imam Ghazali. Hei, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Napa aku lho kati? Aku moco Fatihah bin Satus. Isu 10. Awan Selawe. Mari Asar 20. Mari Maghrib 15. Mari Isa 10. Napa Ghazali lho? Sampai aneh takor ngotin dari satu khotir. Wah, gak ilang sampai aneh. Berarti sama gak percaya tak ngelih. Nang Cino. Nang dokter kan percaya. Barangan satu khotir. Kakean pun ikut. Bagaimana ngurus barang dalili opo. Itu saya beritahu. Itu adalah hasil penyelidikan. Hasil laboratorium. Dites. Kalau Syekh Abdul Qadir. Kalau ini sudah ada tumor-tumor. Ini wacana mari sembahyang semini. Iki semini. Iki semini. Ini ku hasil penelitian ini ku dipraktek mau disik di amal no. Mulanya kayak kaya Hamid Pasuruan ini jauh kan ku Fatihah yang satu iki wis tak amal no kalau belum tahu lupa laki wani nular-nular nih kaya Hamid nak wacana sebab apa kaya Hamid sendiri sudah mencoba 100 fatah itu selama 30 tahun penyelidikan. Apa kuliah tanggal 20 tahun itu? Sampai ada percaya, jok, kamar dia jokok. Kayak Hamid manusia, saya manusia. Saya cuma tunduk sama Allah, tau. Ya, menurutan ini begitu. Kedokter mata aja cara begitu, kamu. Mari. Nah, ini kelembutan adil itu beriku. Mengenai, kalau syarat, no. Sampean sing melok dikru hafilin harus percaya kepada Allah. Apa yang dari Allah terima nangis? Kenapa saya kok dibikin itu begini ya Allah? Telinga saya dua, kok tidak banyak seperti gigi? Mama nih, buat nonton, buat muskil makin ini buat nonton. Nih sparingnya Allah yang diterima, elek, dah elek. Iri ni kalau lorong apa sih cerita ini bawa.
Dia nabatan. Nah, juga begitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kan jinak dia contoh sembahyang dia nele. Selu kamara itu mulu seli. Kon sembahyang kaya aku lah tu sembahyang dia telan. Oh, kafe siapa ni? Terus takkan? Okey. Orang apa nak tegak nyetop proud tu bawal? Jadi orang takkan macam ni tu. Mulai zaman Kanjeng Nabi sampai saat ini, kemana orang bertakon? Tahu, sudah kebun. Nampak orang orang betul tak? Betul orang bertakon macam. Rupa ni orang apa kau jemkin dulu? Orang tak kekeri, betul orang bertakon. Ya ini contoh yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tinggal sahaja teborakon. Sahabat betul, iya, nek ngono terimanan apa yang dari Kanjeng Nabi jalankan merem betul, katanya boleh demikian juga kepada ulia dan sholihin. Nah ini gil, melalui senomor telur dan sampai panjang percaya nek ulia iku wong sing takwa nang Allah, wong sing ibadah panjang temenan nang Allah bukaya nang kuang. Ya Allah inna awliya Allah ya Allah la khaufun 'alaihim ya Allah alladziina amanu wa kanu yattaqun. Iman dan takwa memang betul-betul awliya. Awliya awliya ni kekasih Allah ni artinya wong sing ibadah wis temenan. Lah nek sampean ngaku mongso ibadah sampean ni kira-kira lho kira-kira. Nek dibanding kali ibadah Syaikhul Qadir Jailani kira-kira sak napane napa podo kira-kira. Hah? Ya nek sampean rumoso ya Syaikhul Qadir manusia, saya manusia, sama-sama manusia. Ya terus sobong robo. Tidak bisa. Wali itu mempunyai makam, punya pangkat, malah diterangkan wali podo, wali ini ku pangkatin buatan podo paling sidik telung atus derajat macam-macam ini sing gede-gede ada abdal ada anjab ada wali laut terus ada akhtab terus ada ini ku gede-gede tapi saya naik kena itu bunga itu kelasnya itu banyak sekali. Nah ini di kelas-kelas rohannya. Jadi ini sumber dunia zikir ini perlu. Ya. Nomor satu dari Allah sendiri kalau diparingi dunia Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kita baca mantun asmaul husna ya. Nah itu dari Allah itu dari Quran. Kenapa dibaca 10 kali? Nah, karena ulang kali ping 10 niku sing paling sedengan. Diterangkan kali Imam Ghazali, dua niku sepisan. Nek arbaleni ping 3. Nek arbaleni ping 7. Nek kurang akeh ping 21. Ping 70. Nek kurang akeh ping 100. Tapi sing sedengan ping 10. Ini konten cukup menganin. Jadi dari Allah sumbernya nomor 2 dari Rasulullah kayak dunia sing akhir. Dunia zikrul ghafilin sing akhir dewe. Allahumma qsim lana min khasyati ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyati. Itu dari Kanjeng Nabi itu. Jangan diroba-roba itu. Itu dari Kanjeng Nabi itu. Ngawur ikru rofil ini kekapnya ono sumber sumber dari Quran, sumber dari hadis, dan yang ketiga sumber dari nopo praktek atau percobaan daripada dokter-dokter rohani ahli-ahli kerohanian kebatinan gini ku awliya lan sholih.